Halo brother-brother fighter, jumpa lagi di video ini. Kita akan membahas tentang One Fight MMA dan juga para fighter tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang pertarungan title fight antara Angga melawan Hendrik Tarigan di title fight 26 Juni tahun 2021. Dan tentunya bagi kalian yang belum like, like dulu video ini. Dan juga bagi kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Let's go fighter. Oke, brother-brother fighter, dilansir dari Instagram Hendrik Tarigan mengatakan bahwa sampai jumpa di puncak title fight 26 Juni tahun 2021 dari The Monster Hendrik Tarigan, dan yang menantang yaitu The Champion Angga. Hendrik Tarigan menantang Champion Angga, dan setelah pertandingan sebelumnya contender fight Hendrik Tarigan menang, dan sekarang menantang sang champion yaitu Angga. Dan banyak dukungan yang dilayangkan oleh para pendukungnya, yaitu sukses terus bawa pulang, harus sukses terus bang, pulang harus bawa sabuknya, mejua-jua, Tuhan memberkati. Dan semoga sponsor paling banyak dari Alexander Saragi kali ini yakin awak. Dan beberapa dukungan yang ditujukan untuk kemenangan Hendrik Tarigan di sini. Di Instagram Hendrik Tarigan kita lihat bagaimana Instagramnya Angga dan bagaimana Angga berlatih sebagai champion. Kita lihat latihannya luar biasa, dan di Instagramnya kita lihat banyak sekali juara yang telah didapat oleh Angga di sini. Dan tentunya kita akan berharap pertarungan ini adalah pertarungan yang luar biasa nantinya. Bagaimana pertarungannya nanti akan berlangsung antara Angga melawan Hendrik Tarigan. Kedua-duanya memiliki kemampuan dan skill bertarung yang luar biasa, standard fight-nya. Dan saya berharap ini Angga akan bertarung ground dan men-take down Hendrik Tarigan, bermain kuncian di bawah. Dan untuk bermain stand up, tentunya Angga merupakan petarung yang komplit, bisa meladeni Hendrik Tarigan di atas. Dan kita masih berpikir siapakah yang menang di sini. Kedua-duanya memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa. Sebelumnya kita lihat dulu posisi ranking dari kedua-dua pemain, yaitu champion Angga dengan kemenangan 10 kali dan kalah 2 kali dengan pertarungan 12 kali pertarung. Dan di posisi 1 ada JK Saragi, menang 9 kali, kalah 2 kali, dan Hendrik Tarigan baru menang 6 kali, kalah 1 kali. Ini merupakan kesempatan Hendrik Tarigan untuk mendapatkan champion, di mana ada JK Saragi dan Hatoropan Simbolon mengapit posisi Hendrik Tarigan di sini. Dan di posisi 4 ada Yesrom Mocodaser, dan posisi 5 ada Michael Mataheru. Nah, inilah posisi-posisi 5 besar nih yang lumayan sangat panas pertarungannya ini. Tentunya akan berlangsung sangat seru nih, lebih dari 2 ronde ataupun sampai 5 ronde nantinya. Tetapi saya yakin Angga tidak akan membiarkan pertarungan akan berlangsung lama. Dan inilah yang menjadi tantangan Hendrik Tarigan untuk mempertahankan pertarungan sampai 4 ronde maupun 5 ronde nantinya. Strategi apa yang akan dilayangkan atau strategi apa yang akan digunakan untuk merebut title dari Angga. Dan tentunya Angga tidak mudah untuk membiarkan Hendrik Tarigan menjatuhkan dia. Dan tentunya strategi-strategi dan latihan-latihan yang dilangsungkan sampai pertandingan nanti tentunya akan berlangsung intens. Inilah yang sangat diharapkan para penonton serta para pendukung antara kedua-duanya, yaitu pertarungan yang panas, fair play, dan juga saling menjaga kesehatan agar dapat terjadi pertarungan nanti 26 Juni 2021. Ini kita harapkan nih pertandingan-pertandingan bulan Juni ini, pertarungan para bintang sepertinya nih, pertandingan title fight banyak sekali terjadi nanti, adanya pertarungan di bulan Juni, yaitu pertarungan antara Teo Ginting melawan Windrich 45, dan juga pertarungan Aswardi melawan Bobby Yauri, dan ada juga pertarungan Angga melawan Hendrik Tarigan. Ini adalah pertarungan-pertarungan panas, pertarungan-pertarungan seru yang kita harapkan, yaitu pertandingan yang memberikan tingkat sportivitas yang tinggi nantinya, dan juga menunjukkan kemampuan terbaik masing-masing, karena satu ingin memperebutkan title, satunya ingin mempertahankan title. Nah, seperti itu teman-teman, brother-brother fighter. Dan juga jangan lupa brother-brother fighter tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani kesehariannya. Dan tentunya agar kita dapat menonton pertandingan ini
lebih seru lagi. Dan bagi kalian belum like, like dulu video ini. Bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu video ini, channel ini, dan juga subscribe One Pride MMA channel, dan juga jadi membership supaya kita bisa nonton bareng live pertandingan seru yang ada di bulan Juni nanti. Dan bagi kalian yang belum menjadi member, jadi member agar kita bisa menonton bareng, oke? Okay? Dukung terus petarung-petarung Indonesia yang ada di kancah nasional maupun ada di kancah internasional. Kita berharap MMA ini menjadi berkembang dan kita menginginkan petarung-petarung Indonesia akan bertarung di kancah internasional, baik di One Championship maupun di UFC. Kita berharap sangat agar negara Indonesia mengantarkan petarungnya nanti di UFC. Oke, okay? Tetap sehat, Brother Fighter. Saya pamit. Bye-bye.